bekerja sama dengan DKIH atau Dewan Kesenian Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir memastikan akan menggelar pemilihan Bujang Dara tahun 2018 pada 27 hingga 30 Juli mendatang. Kabid Kebudayaan Dispar Porabut Inhil Raja Indah Maulana menjelaskan, mulai 12 hingga 26 Juli 2018, formulir Bujang Dara 2018 sudah bisa diperoleh di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir, Jalan Baharudin Yusuf Tembilahan. Indra Maulana menambahkan, selain penampilan fisik, pengetahuan tentang kebudayaan dan kearifan lokal serta umum menjadi faktor penting lainnya dalam pemilihan Bujang Dara tahun 2018. Nah, untuk pendaftaran sekarang kita sudah buka ya. Mulai sekarang sampai tanggal 26 pada saat nanti technical meeting terakhir kita pasti terima untuk pendaftaran. Persyaratan secara umum gak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ada kalau dewasa kan ada pemulihan yang diisi segala macam. Kemudian dari sekolah mungkin ada rekomendasi sekolah. Pakaian juga sama, cuman hanya untuk yang dewasa tahun ini kita coba dulu meningkatkan sedikit ya, untuk sedikit pada malam final. Jadi finalis itu untuk tingkat dewasa saja ya, kita harapkan memakai tanjak. Kalau kita berharap punya wawasan yang cukup mumpuni lah, cukup bagus. Baik itu bidang budaya, bidang pariwisata, ilmu pengetahuan umum, dan hal-hal yang mengglobal, itu kan harus mereka tahu, mereka harus peka terhadap lingkungan dan rajin membaca. Karena begitu mereka terpilih, mau tidak mau, suka tidak suka. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ajang Bujang Dara tahun 2018 memperlombakan tiga kategori, yakni kategori usia 10 hingga 12 tahun, kategori 13 hingga 16 tahun, dan kategori 17 hingga 24 tahun. Deni Arizal dan Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.